emang. Sekarang gini aja bang, abang ikut aja ke kantor polisi bang. Udah. Siapa kalian? Lepasin. Kamu kalian emang siapa? Udah. Iya. Bawa. Cuman. Kami bawa motor itu. Mana? Kantor polisi. Apa bang? Apa maksudnya gak terasa? Apa? Ya saya gak tahu kalau abang di belakang saya bang. Abang ini siapa sih? Wilayah saya. Mas, ya terus apa kalau wilayah abang apa? Bang? Apa? Hah? Ya, tahu nyawa, hah? Ya saya gak pilih apa-apa bang. Udah lah, kamu kasih kan? Ke siapa? Kamu buang apa? Kamu? Saya... Ini desa saya juga bang. Urusan apa? Saya teriakin ya bang ya. Apa yang sebesar ini? Apa kamu laki-laki? Ya, udah, apa sih? Sini, apa kamu? Ih, abang ini gimana? Saya bang, apa? Saya laporin bang kamu bang. Lihat aja bang. Kali makanya langsung. Bah HP sekaligus wah lumayan. Cari lagi aja. Ini mah hujan kayaknya. Rumah Agus Firman bisa banjir. Tapi gimana lagi namanya? Halo, Pak. Rezeki. Iya. Sama Bapak sama mana ini? Yang enggak ada orang lewat ini gimana? Sama ini saya. Iya, dapat. Oh, benar-benar coba saya tanya. Iya, Pak. Ini apa lagi? Sampai pertigaan, Pak. Oh. Ngapa dia? Iya, coba saya tanya dulu. Bang, ngapa? Memang banyak bang. Rumahnya Agus Saputra itu sebelah mana ya bang? Adanya di sini Agus Kencet. Enggak ada nama Agus Saputra bagus ini, amat. Ini bang, fotonya bang nih. Kalau Riko Saputra itu ada, Agus Saputra enggak ada. Tapi ini Agus Saputra bang. Enggak ada namanya Agus Saputra di sini. Apa saya coba bang saya tunggu aja. Ini namanya Agus Saputra. Saputra ya bang. Nampaknya ini kayak dulu ya. Apanya bagus. Saya tanya namanya Riko Saputra ada yang ada sini. Bang, saya tahu sini dulu, Bang. Oh, ya bentar, bentar Bang. Sini dulu. Gimana, Bang? Sebelah mana, Bang? Ini. Ada urusan, Bang. Gini, iya, saya kenal Rik itu kan. Agus Saputra. Agus Saputra. Ya. Iya, itu namanya Agus Penyet itu. Oh, Agus Penyet. Iya, gini. Bagi duit. Saya kenapa, Bang? Enggak, Bang. Ih, kenapa gimana? Ya kan cuma tanya bang. Ya udah bang ya, makasih ya bang. Enak amat kamu. Kamu udah tanya sama saya. Ya kamu itu harus bayar uang. Buat apa bang? Kan saya cuma tanya. Lepas ini, aduh, gimana? Segar ini payment. Payment itu segar. Udah, diam bang. Sini. Aduh. Udah kamu duduk. Ya bang ya. Ini wilayah saya, tahu nggak? Halo. Udah coba sini bang. Udah kamu kasih duit kamu udah nggak ada bang. Beneran bang ini bang. Udah kamu kasih duit lah. Saya cuma mau lagi utang. Urusan mau lagi utang mau ada apa ini bang? Sudah bawa sini. Udah kamu pergi. Tapi masih sebelah mana bang? Saya nggak kenal sama Agus Saputra apa Agus apa itu. Kamu itu ganggu saja. Udah pergi kamu. Rugi saya. Jangan lapar kamu. Iya bang. Ada aja bang. Tapi gimana kamu itu? Dia kalau lapor polisi gimana? Susah ini. Tapi tunggu sini dulu lah. Wah. Udah dapat 3 HP ini. Lumayan kalau dijual 3 juta laku. Cari 2 sampai 3 orang lagi. Cukup pulang. Enak tidur ini. Sepi amat ini. Mana ya rumahnya? Cewek. Mau kemana cantik? Mau ke rumah temen mas. Mau kemana? Mau ke rumah temen. Udah, kamu sini dulu temenin abang dulu lah. Ya mas, mas tur tahu rumahnya Nita nggak sih?
Katanya deket sini loh. Ini tanahnya Pak Soleh itu. Tahu saya. Udah di sini. Iya masih deket tapi jauh. Nah, sini dulu. Iya deket. Nggak lagi datang. Udah dah. Ini biasanya buru-buru loh, Mas. Orangnya lewat itu nganterin adiknya ngaji. Lewat sini? Iya. Aku tunggu di sini aja ya. Nah, kamu memang enak tunggu di sini aja. Enak sama saya. Udah. Tapi ini buru-buru mau nganteri paketan. Ah, urusan sama paketan. Jadi kamu di sini dulu ya, keburu sore Mas, rumah saya tuh jauh. Ntar saya antar kalau nggak berani. Tenang aja, sama saya ada abang. Ntar dimarah istrinya loh. Ih, godang-godain saya itu masih bujang ini. Ih, udah tua kayak gini Mas, belum menikah sih. Nah, belum, saya masih bujang tulen ini, masih percakap ting-ting saya ini. Udah, kami sini dulu. Kamu ini bener loh Mas, rumahnya sebelah mana? Aku mau kesana aja, nanti ditunggu-tunggu. Mana? Rumahnya Anita, sebelah mana? Katanya dekat perempatan sini. Eh, Mas. Eh, Mas. Diam, ya, diam. Ya, ya. Diam dulu, diam. Belum, duduk. Udah duduk kamu. Udah duduk kamu. Duduk. Udah duduk. Duduk kamu. Kenapa? Abang tuh enggak usah pakai kayak gini, enggak usah pakai kerasan apa sih? Emang kenapa? Ngobrol aja baik-baik, enggak usah. Diam, diam. Emang kenapa? Hah? Udah aku mau buru. Iya, iya, enggak usah pakai sendal. Kenapa? Udah. Kamu mau selamat, bagi duit. Berapa bang? Bagi duit, terserah. Berapa? Itu banyak uangnya itu. Ah semua. Bang. Udah. Apa? Uang paketan. Udah. Saya dimarah loh bang. Apa uang apa? Udah kamu pergi. Abang tuh gimana sih? Mah ya. Jangan lapor polisi kamu ya. Entah saya bilang polisi bang. Tertangkap tahu rasa lo. Takut aja. Lumayan. Dapat duit banyak saya. Wah. Wah, ini buat beli minuman per malam udah lebih dari cukup ini. Wah, ini cari lagi. Satu lagi aja lah. Mari tuh pulang. Sepi amat ini. Satu lagi orangnya. Itu dia. Wah. Wah. Itu ya orangnya. Oh, masih di sini gitu. Itu bos. Ngapa kalian tuh? Langsung beli kus aja, Bro. Ini yang saya tanyain namanya Agus ini katanya enggak ada di sini. Ngapa? Ngapa? Udah balik ini dulu. Ngapa kalian? Abang ini. Maksudnya apa malam-malam? Ini apa saya? Ngapa kamu? Iya, ini Bang. Habis ambil dari mana ini, Bang? Marah, sekarang ini aja bang, abang ikut aja ke kantor polisi bang. Udah. Siapa kalian? Lepasin. Kamu kalian emang siapa? Udah. Iya. Bawa. Jangan buruan. Kamu bawa. Materin. Mana? Kantor polisi. Emang kenapa? Suka kasih. Ayo. Udah naik motor. Naik motor ini. Yaudah.